Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muksin Haji Ladog, si petualang lebah. Lanjut. Dan ini dia penampakannya bosku. Ini sarangnya lumayan jumbo. Alhamdulillah ya, kita akan panen lagi. Nah ini dia penampakannya. Sarangnya lumayan jumbo ya. Mudah-mudahan kita cek ya ada madunya. Siapa tahu di hari ini saya bisa mendapatkan madu. Oke sahabat, nggak usah berlama-lama ya, kita langsung panjat aja ya, kita eksekusi ya. Siapa tahu ini sarang jumbo ini madunya bisa banyak ya, bisa menghasilkan banyak madu. Cuacanya ini kurang mendukung bosku, ini cuaca yang sangat mendung ya. Tapi oke, kita coba aja ya, mudah-mudahan nggak keburu hujan ya. Mantap bosku, lanjut. Dan ini dia sang pawang ya, sudah mulai memanjat pohonnya ya. Doanya aja dari kawan-kawan semuanya ya, semoga selamat ya. Semoga di hari ini bisa mendapatkan madu dan lancar ya di dalam memanen madu lebahnya. Hati-hati selalu bosku memanjatnya, hati-hati bos. Ya benar. Penampakannya bos, nah ini lebih dekat lagi, nah ini dia, alhamdulillah ya, jumbo juga sarangnya. Nah ini dia ya, sang pawang sudah mendekat ke sarang lebahnya, dan siap mengeksekusinya ya. Hati-hati selalu bos. Itu dia, pengasapannya sudah siap ya, sudah terkena asap ini. Tapi kelihatannya ini tawonnya ini ya, lebahnya belum bubar ya, walaupun kena asap, soalnya dia kedinginan mungkin ya. Karena ini cuacanya yang kurang mendukung ya, jadi lebahnya itu lebih senang tinggal di sarangnya. Nah itu dia, sahabat, sudah mulai ini, lebahnya bubar. Nah itu dia ya, penampakan sarangnya udah jelas, sudah kelihatan ya. Alhamdulillah tuh ada madunya, kelihatannya tuh ada, alhamdulillah. Alhamdulillah bosku, nah ini dia penampakan sarangnya ya, dan ini sang pawang sudah mendekat ya untuk melakukan pengirisan. Dan kita bersihkan dulu ya, karena lebahnya ini masih banyak ya yang nempel di sarangnya, kasihan ya kalau terbawa kena kantong plastik ya. Dan kita bersihkan dulu ya, biar lebahnya itu nggak terbawa ya. Ini sarangnya sarang muda banget bosku, tapi alhamdulillah ya masih ada madunya. Itu dia, sudah siap-siap ya, lebahnya kita buangin dulu. Jangan lupa ya, bagi yang baru menemukan channel saya ya, Muksin Haji Ladog, minta dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, juga share ya. Biar saya si petualang lebah tambah semangat ya di dalam berburu lebahnya. Bagi yang sudah subscribe ya, saya ucapkan terima kasih ya. Nah ini dia lagi pengirisan ya, kita buang dulu polennya biar kualitas madunya oke ya, bersih, bagus gitu. Dan ini dia ya, siap-siap ya, kita masukkan ke kantong plastik ya. Madunya sedikit ya, tapi alhamdulillah ya, di hari ini saya masih bisa mendapatkan madu ya, dan siap diantar kepada yang pesan ya. Kebetulan ini untuk besok pagi ya, ada pemesanan madu ya, yang datangnya dari Banjar ya. Ini dia madunya ya, siap besok saya antarkan. Alhamdulillah pemanenan di hari ini sudah beres ya, dan kita giliran turun. Sang pawang tung sudah mulai menuruni pohonnya ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan saya ucapkan terima kasih ya yang sudah menonton video saya ucapkan terima kasih, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan ini dia hasilnya ya, walaupun sarang muda tapi hasilnya oke ya, lumayan alhamdulillah. Dan ini dia madunya, madunya warnanya kuning. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.